الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحق تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي قال: من أعطي وشكر وابتلي وصبر سكت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سكتة طويلة. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، ماذا له هذا الذي أعطي وشكر وابتلي وصبر؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Alhamdulillah yang dengan penyebutannya akan sempurna segala nikmat dan kebaikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kunci rahmat-Mu. Sejalan bilangan-bilangan yang sangat banyak dengan jumlah makhluk-Mu dan juga salawat dan salam tersebut kami aturkan untuk keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk nikmat yang besar adalah berkumpulnya kita di tempat ini. Dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi nikmat kemudian bersyukur ataupun diuji dengan beberapa ujian dan kemudian bersabar. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Fasa kata Rasul, saktatan tawilatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Kemudian sahabat ingin mendengar, apa janjimu ya Rasulullah bagi mereka yang mendapatkan nikmat dan kemudian bersyukur ataupun mendapatkan ujian kemudian bersabar? Apa kata Nabi Muhammad? Mereka adalah keamanan, mereka adalah orang-orang yang patut kita tiru. Itulah ganjaran bagi mereka yang bersyukur atas nikmat dan bersabar atas segala ujian dan musibah. Atadruna ma du'atina nahnu ma'asyar al-hadirin minal ni'am. أوتينا نعمة عظيمة ألا وهي حضور مجلس الذكر وإلى روح الحبيب محسن بن علي الهندوان عليه الرحمة والرضوان. Tahukah kalian pada saat ini nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kita? Yaitu hadirnya kita di majlis ini, hadirnya kita di majlis zikir, hadirnya kita di majlis haul seorang yang alim, seorang saleh, yaitu Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Hadha al-imam al-azim alladhi hadartum antum fi majlisihi al-mubarak wa sami'tum tarjamah la sha'alaha mukhtasara 'an hadha al-imam wa huwa yaftin hayatuhu wa yaj'alha kullaha fi da'wa ila Allah wal naf' والذي جمعكم هو خير هذا الإمام وهذا أثر من آثاره عليه الرحمة والرضوان. Ini imam yang sangat agung, seorang habib yang sangat mulia, seorang mursyid yang sangat mulia, yang kita telah mendengarkan sejarah-sejarah hidup beliau ataupun biografi singkat beliau yang mengakhiri hayatnya atau yang memenuhi masa hidupnya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak pecinta-pecintanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Suatu bukti nyata, sudah berapa silam yang lalu beliau wafat, tapi masih ada pengikut-pengikut dan banyak pengikut-pengikut, dan di antaranya sampai detik ini kita semua tetap berzikir mengikuti jejak-jejak beliau. Wa nahnu wa iyyakum lamma nahmur hadha al-majma' al-karim إنما نحافظ على أوقاتنا ونحافظ على ساعاتنا، فإن الإنسان الذي لا يحفظ وقته يقع في الشر. يقول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم عليه الرحمة والرضوان من كبار شيوخ الطريقة، يقول سيدنا الشيخ أبي بكر: من لم يحافظ على الأوقات وقع في الآفات.
dan hikmah yang besar yang kita dapatkan tatkala kita hadir di majlis-majlis seperti ini, minimal ada beberapa hal. Yang pertama, kita menghabiskan waktu dengan ibadah, menjaga waktu tidak dibuang dengan hal-hal yang fana ataupun hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mufti tariqah, yaitu Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam kutip kata-kata mutiaranya dan nasihat-nasihat indahnya, barang siapa yang tidak mampu untuk menjaga waktu, maka dia akan tersesat dan akan menjadi orang yang hina. Inna akthar ahbabul kiram alladhi dhayya'a awqat asy-syabab wa kama alladhi yudhi'u awqatuhum hum alladhina yadhhabuna ila fi'l al-ma'asi yadhhabuna ila idha' an-nas la'anna hadhihi an-nafs illa tushghilha bil khair shaghalatak bil syarr. Karena setiap jiwa dan manusia, tatkala tidak disibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif, pasti dia akan condong kepada hal-hal yang negatif. Khususnya para pemuda dan pemudi dan kita-kita yang hadir pada saat ini, seandainya kita tidak menyibukkan diri kita dengan zikir, dengan berhubungan dengan orang-orang yang saleh, tentunya kita akan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, dan berteman dengan orang-orang yang jahat, berteman dengan orang-orang yang salah. Inilah gunanya kita menghadiri majlis-majlis zikir dan majlis-majlis amal saleh. Wal fawaid min mithl hadhihi al-hawliyat wa hadhihi al-majalis al-muhafadha 'ala al-awqat wa ma'na bishara min Allah subhanahu wa ta'ala alladhi basharana biha Rasulullah qala ma min qaumin يجتمعون على ذكر الله يبتغون بذلك وجه الله إلا ناداهم منادي أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan hikmah, tatkala kita mampu untuk memakai waktu kita, menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang positif seperti kita hadir di depan ini, tentunya Allah yang akan memberikan kabar gembira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan memberikan bisyarah dan kabar gembira kepada kita. Apa kata beliau? Tidaklah satu komunitas kaum berkumpul menyebut asma Allah, berzikir mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan perintahkan munadi. Yang dimaksud munadi di sini adalah malaikat yang akan menyeru dan memanggil mereka-mereka ahli majlis, bangunlah kalian dari majlismu. Tatkala kalian bubar dari majlismu, derajatmu akan diangkat oleh Allah, maqammu akan diangkat oleh Allah, dan kejahatan-kejahatanmu akan dirubah dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami al-fawaid allati nakhruj minha min majalis al-hawliyat huwa al-iktida wa al-ihtida bi mithl hawl ar-rijal al-akram. Dan di antara hikmah tatkala kita menghadiri haul ataupun menghadiri majlis-majlis haul, yaitu kita akan menyimak biografi singkat atau biografi sejarah hidup mereka, sehingga ada timbul rasa cinta dan rasa ingin mengikuti jejak-jejak mereka, orang-orang yang saleh. Inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi amarana bil iktida wal ihtida bi haula. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina hadallah fabihudahum iktidih. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak-jejak kaum salihin. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Maka dengan petunjuk mereka dan hidayah mereka, kalian ikuti jejak-jejak mereka. Nahnu wa iyyakum fi hadzal majma'il karim waqifin 'ala babil haqq wa 'ala babil karim. Kita pada saat ini berada dan berdiri dan menadahkan tangan di hadapan Allah yang Maha Agung. Al-Habib Ahmad bin Mihsin Haddar يقول كل واقف على باب الكرم له كرامة. Al-Habib Ahmad bin Mihsin Al-Haddar, beliau pernah berkata dalam kata mutiaranya, siapapun yang berada di pintunya orang-orang yang mulia pasti mendapatkan hadiah dan kemuliaan. Tadruna ma hiya lil karama hal taqsudu biha at-tayran fi as-sama aw al-mashy 'ala al-ma'? La la la. A'zam karama yaqul salatan salihin li-istiqama 'ala manhaji Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tahukah kalian yang saya maksud keramat itu atau karama itu? Apakah terbang seperti
seperti burung ataupun seperti kapal terbang atau pesawat terbang atau berjalan di lautan atau berjalan di atas air, bukan itu yang saya maksud. Tapi Allah akan berikan istiqamah, akan berikan jalan hidayah kepada kita semua. Dan kita tahu pendapat-pendapat kaum salihin yang berkata istiqamah itulah paling afdalnya karamah. Dan kita keluar dari hadal majma' al-karim باستقامه في حسن تربيه ابنائنا والانتباه من زوجاتنا والانتباه من اولادنا خصوصا في الوقت المنفتح هذا. تجد الواحد معه الجوال مختلي ولا يراقب الله، ينظر المناظر السيئه، نسال الله العفو والعافيه، يتواصل مع النساء الاجنبيات فيدخل في خرق دينه ومصيبه في دينه، نسال الله العفو والعافيه. Minimal, tatkala kita keluar dari majlis ini, marilah pasang niat yang baik. Kita akan tetap istiqamah menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga lingkungan kita. Di zaman yang modern yang semuanya ada dalam HP dan net, yang semuanya sudah ada di media, dengan mudah mereka mengakses ataupun melihat hal-hal yang mohon maaf yang pornografi ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah yang sangat kita ngerikan, sehingga marilah kita pasang tekad bersama. Hasil daripada kita hadir majlis dan haul ini akan menjaga mereka dari hal-hal yang keji. Aqall ma yakun ahbabil kiram idza ra'ait waladak yaf'al muharram yu'dhi ahad yaf'al makruh tansahu. Minimal tatkala kita melihat anak-anak kita melakukan hal yang haram, mengganggu saudara-saudarinya, kita ingatkan dengan cara yang baik. Aqall ma yakun an-nasihah, paling tidak kita punya perasaan nasihat, mendoakan dan menasihati mereka. Anaktim bi hadzal hadits as-sahih an Salamah ibn al-Aqwa. Saya akan menutup ceramah saya yaitu dengan ceritanya sahabat yang bernama Salamah ibn Aqwa. Yaqul sayyidina Salamah ibn al-Aqwa kuntu fi hijri al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, aku berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatushu bis sahfa ay ta'khudh min al-yamin wa min al-yasar min al-khalf ikhtalla adad ma kan ya'khudh ya'kul min 'ind min taht yadihi kan ya'khudh min atraf al-ina' fan-nabi sallallahu alaihi wasallam nasahahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Salamah bin Aqwa yang pada saat itu masih kecil, dia makannya tidak berakhlak, makannya sembarangan, tangannya nyebrang sana nyebrang sini, tidak memandang siapa yang lebih tua di depannya, tidak memiliki etika dan akhlak. Fa Umar bin Salim bin Abi Salamah qala ikhtallaitu adaban wahidan walakin kanat an-nasiha min an-nabi mubashara. كانت نصيحة ثلاثية فقال لي يا طلحة يا سلمة ابن الأقوع يا غلام، كلكم يحفظ هذا الحديث، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. Kemudian tatkala Nabi memandang aku yang pada saat itu tidak memiliki etika yang pantas di hadapan orang yang lebih tua dan lebih dewasa daripada aku, kemudian Nabi Muhammad SAW menasihati aku dengan tiga hal. Apa kata beliau? Ya gulam, wahai anak kecil dengan nada lembutnya, kalau kau makan samillah, baca bismillah dulu anak. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul bi ma yalik, makan yang pantas, jangan kau seberang sana nyebrang sini, pandang di hadapanmu, makan yang ada di hadapanmu. Jika nasihat aku langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sakat lamma ra'a hadha ikhtalla al-adab mubashara ma'anna hadha laysa ibnuh innama kana min abna' as-sahaba ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نصحه فقال هذه النصيحة له صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. Begitulah manhaj Nabi, begitulah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati. Beliau Salamah bin Aqwa bukan putra Nabi, tapi putranya sahabat. Tapi tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan cara yang baik. Beliau tidak membiarkan hal-hal yang terjadi yang kurang enak, hal-hal yang terjadi yang kurang elok. Beliau tidak berdiam diri dan beliau menasihati dengan cara yang baik. Itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabul kiram, hadhihi fawaid mithl hadhihi al-hawliyat wal majalis. Inilah yang akan kita dapatkan tatkala kita hadir di majlis-majlis haul seperti ini. Wa fil khitam nashkur ahbabana أولاد وذرية الحبيب محسن بن علي هجوان، أولاده الحبيب أمين والحبيب حلمي والحبيب
حيدر ووجد والحبيب حمدي نسأل الله أن يحفظهم، وما يفعلونه الآن من هذه الحوليات إنما هو متجسد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم منقطع، لكل إن عمل ابن آدم إذا مات انقطع إلا من ثلاث. ثم ختم النبي قال: أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو صالح له يدعو له. ومن معاني أو ولد صالح يدعو له ما يفعلونه في مثل هذه السنوات الطويلة في الحوليات، هذا من معاني أو ولد صالح يدعو له. Ucapan terima kasih khusus kepada keluarga besar almarhum al-mawfurlah Syekhul Hawla Habib Muhsin bin Ali al-Hinduan, yang dilanjutkan oleh putra-putra beliau, dilanjutkan oleh cucu-cucu beliau Al-Habib Haimi, Al-Habib Haidar, Al-Habib Hamdi dan saudara-saudara beliau, yang mana hal seperti ini adalah hal yang menggembirakan dan membanggakan kakek-kakeknya, menggembirakan Syekhul Hawla. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila seseorang telah wafat dan meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Di antara tiga hal tersebut adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu kontinu istiqomah mendoakannya. Maka tidak diragukan lagi, bikin acara seperti ini, bikin haul untuk ayahanda dan kakek-kakek orang yang soleh, tentunya adalah salah satu bentuk pengabdian diri keturunan-keturunannya kepada sahibul haul. Inna nad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa nabul Allahumma kama jama'atul muahba haula la takhrijna illa wa qad ghafarta dhunubana. Dan kita juga berdoa kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan kita di tempat ini kecuali setelah kita bubar, kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Wa satarta ayubana, Allah tutupi aib-aib kita. Wa yassirta lana kulla amran sa'ala, wa yassir, Allah mudahkan segala urusan yang sulit. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, ya Allah berikan kami kesehatan untuk kami pakai ketakwaan. Wa tul 'umran ma husni 'amal, dan berikanlah kami panjang usia dan kami pakai untuk beramal saleh. Wa arzaqan wasi'an la tu'adzibna 'alayha, dan juga berikanlah kepada kami rezeki yang luas yang kau tidak siksa dengan rezeki tersebut, ya Allah. Wa nas'al min Allah an yaghfir li habibina Muhsin bin 'Ali al-Hindwan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengampuni beliau Habib Muhsin bin Ali al-Hindwan. Wa yanfa'na bihi wa bi jami'i as-salihin ya Rabbi Allah. Dan insyaallah kita juga akan mendapatkan barakah dan kemanfaatan sebab beliau dan juga sebab kaum salihin. Wa ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah, jadikanlah kuburan beliau di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Wa yukhrijhu min dhiqil luhud ila jannatil khulud, jadikanlah luas, keluarkanlah atau lepaskanlah beliau ya Allah dari sempitnya kuburan dan sehingga mendapatkan keluasan rahmat-Mu. Wa fil khitam ahbabi kiram nashkurukum على حسن الاستقبال وعلى البشاشة وعلى الإكرام، ما شاء الله جزاكم الله خير. ونختم بهذا البيت الذي كان بعض سلفنا يختم به، يقول: بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف من يقرأ القراء ويضحك. Beliau juga berterima kasih kepada panitia yang menyambut dengan sambutan hangat, sambutan yang luar biasa, dan para hadirin yang semuanya tersenyum menerima dan juga mendengarkan nasihat-nasihat kami walaupun sebenarnya kami tidak pantas untuk disimak. Maka saya akan mengakhiri dengan syair yang sedang dibacakan oleh kaum salihin: sesungguhnya senyummu kepada saudaramu yang datang adalah salah satu bentuk ibadah yang besar yang lebih afdol daripada pengagungan. Bagaimana yang kalian berikan kepada kami adalah pengagungan dicampur dengan senyuman, tentunya itu adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saja yang mungkin bisa saya terjemahkan, tentunya banyak salah dan banyak silap, mohon maaf kepada Habib Muhammad dan para habaib apabila salah terjemah, tapi itulah kemampuan kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.